Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Sobat bonsai, pada hari ini saya mau berburu ya sobat bonsai. Untuk lokasi buruan saya pada hari ini, saya berada di pinggiran jalan trans. Nah itu sobat bonsai, di depan saya itu motor saya. Dan rencananya saya akan coba menyelusuri ke gunung ini ya. Mudah-mudahan di gunung ini banyak terdapat bahan bonsai yang berkarakter dan yang keren-keren ya. Oke sobat bonsai, ikuti terus keseruan saya dalam berburu bahan bonsai pada hari ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, sobat bonsai, mohon maaf apabila video saya berisik. Karena kan suara kendaraan yang lewat banyak sekali ya. Jadi sangat berisik sekali ini video saya, oke. Jadi langsung saja kita cari bahan bonsainya. Bonsai, ini karakternya meliuk ya. Mudah-mudahan setelah saya gali ke dalam, liukannya lebih mantap dan lebih keren ya. Oke.
Oke, sobat bonsai, ini saya sudah potong bagian atasnya. Nah, ini sobat bonsai, tadinya mau saya gali terus, tapi saya takut ya sobat bonsai. Ini bisa-bisa kalau saya gali terus, ini bisa-bisa akan rongsol ya, akan ambruk batu-batunya bagian atas ya sobat bonsai. Nah, jadi solusinya sobat bonsai, saya akan coba potong di sini. Akan saya ambil pendek ya. Saya akan ambil pendek dan akan saya lihat apakah dia cocok ditanam terbalik atau tanamnya seperti ini. Oke sobat bonsai, simak terus ya. Oke sobat bonsai, sudah selesai proses penungkilan dari saya. Saya bingung mau tanam begini atau tanam terbalik ya. Tolong di komen di kolom komentar ya sobat bonsai. Oke sobat bonsai, sekian dulu video perburuan saya. Karena ini sudah mau malam, jadi yang sudah menonton saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang baru menonton jangan lupa di like, share, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.